Suling kumendang swarane jentang
lali akeh gulane aja lali ibadahe ben kuat imane marakeno pati ora are pancen rame aja ngece karo kancane kabeh iku padha wae walan nafsu Surabaya kutane Pak Lawan atine sing lengkono ayo ningkatne iman ya sing tenan mangga bu kirang rong ramban duren dicampur roti dadi sinden sing ati-ati aja gampang blenjani menyang Malang liwati noyo nanggap jalan seneng sing kuwi mau lo mak mangan duren dicampur roti dadi sinden sing ati-ati aja gampang mlenjani nduk mlenjani kuwi ngapusi utawa ngingkari ya aja ngapusi karo kanca aja ngapusi karo dulur apa maneh sing duwe bojo aja ngapusi karo bojone ngono engko mundak kenek KPK KPK ki apa-apa komisi pemberantasan korupsi KPK ni rumah tangga kuwi duduk kuwi apa KPK ketahuan pacar kedua ngono menyang Malang liwat Dinoyo nanggap dalang Gondobuwono muga dadi tulodo nduk hiburan ya kanggo berhibur tontonan kanggo tuntunan sing apik ayo dipethik sing ngala dandanana. Monggo Bu kirang sepadha. Ama. Piragetro apa pileh lemet yo ngesuk-ngesuk. Yo mepet-mepet. Muji syukur ana ngarsaning Gusti kang ngakarya jagat ya nggel. Dene ngapa rika lengguan bengi iki kowe karo aku pinaringan rahayu. Kali seru bida ing sambikala. Ing wekasan bisa nuhoni sabda tinimbalan dawuhipun panjenenganipun warga masyarakat ing Sukayuwana. Desa Palakan wilayah Kecamatan Ngajum kene ya nduk. Lumantar panjenengane Bapak Kepala Dusun, panjenenganipun Bapak Saman Huri,
ingkang seneng kuyung dene para kadang sesepuh, para kadang karang taruna, napa dening sedaya warga ingkang samiya mesanggrah wonten ing Sukayuwana mriki. Ning awake dhewe bengi iki diaturi nglimbok cangik merupakan kebanggaan tersendiri tumraping aku lan kowe ya, Nduk. Dene ngapa wis ping telu iki kowe pinter coyo karo aku supaya paring panglipur ana ing desa Sukayuwana kene. Kang ujube apa, Mak? Ujube bersih dusun. Malah bengi iki uga sengkuyung dening sound system ingkang wah sing patut tak banggake kadang kula Komas Bro. Iya. Punten dalem Mas, sampun sekeca mboten usah peka-peka watonipun cetha. Nah, sak gludak mriki mawon. Oh, ngono. Iya, Mak, wis ngerti apa sing ndak karepke. Mula bektiku kunjuk dumateng Bapak Kepala Desa ing Palaan, Bapak Subronto. Iya. Saha para kadang-kadang perangkat desa, ketua RT RW mboten kula sebutaken siji mboko siji. Muspika wilayah kecamatan Ngajum beserta jajarannya. Iya. Bapak Camat, Bapak Dan Ramil apa dening Kang Mamang. Kapolsek ing wilayah Kecamatan Ngajum. Ngalap berkah menapa ingkang dados puji donga panjenengan sami. Mugi-mugi anggen kula nggelar ringgit dalu menika pinaringan rahayu wilujeng. Rahayu wilujeng slamet ingkang dipun tonton, rahayu wilujeng slamet ingkang sami mirsani. Ngono ya, ya. Matur kenging panuwun dumateng Bapak Saryono. Bapak Saryono selaku ketua panitia soho Bapak Tohir. Sekretarisipun kadang kula Agus Setiawan lan kadang kula Hani, bendaranipun Bapak Lasmuni soho Ibu Jari. Wah, ngono ya. Aku matur kenging panuwun, Nduk. Kurang luwih telung dina kepungkur panjenengane sedulur ing Sukayuwana pinadekan dening Bapak Kepala Dusun Bapak Samanuli. Kersa rawuh ana pondokku ngebyongan pake saji kono piyuh. Tenan Nduk, telung mobil Nduk. Telung mobil. Kaya semes jam 10 bengi rawuh ning kono. Iya. Ning ya aku dhewe matur kenging panuwun mergo ngeraket ke pasat dulurane ora ketang mung banyu-banyu putih nemu. Panjen ya wis bengi. Oh iya. Kuwi mertelake ngaku seduluran ya, Nduk. Pemaneh kadang karang taruna saandane kabeh. Yo, Nduk, tenan. Tenan lahir batin ing para kadang-kadang semono oleh ngaku dulur marang aku mergo witing tresna jaran saka kulina. Kulinane awake dhewe lembut sange eneng kene, kowe karo aku wis duduk wong liya meneh. Ning gumunku setahun jembleng serendeng jeluso windu. Lah wong wayangan ki arep wayangan bannere wis dipasang ana pertelon kuwi jali bareng ngono. Dalange ya gurung diparani ditanggap pira ya ora ngerti lho. Ya iya kuwi. Ayo bannere wis dikirimke di WA kaku lho. Iki tenan to tanggal 20 iki aku nganti kaget. Ya iya. Jebul aku ya. Iya jane wis ngandani bocah-bocah kabeh. Ya mergo dianggap keluarga ya ora dienteng. Kene ya malah kuwi ngaturke kekeluargaane, Nduk. Ngono. Sesuk taun ngarep mbok menawa isih ngene malah dadak kurang rong dina ora apa-apa. Malah tak diskon 50% dengan syarat tak undakke dhisik 100%. Ya padha wae. Diskon 50% kok diundakke 100, iki dalane malah mundak 50%. Iki ya guyon ben ora ngantuk ya, Nduk. Wong ki ora mung golek duwit, lek golek duwit oleh duwit enteke ya mung duwit. Ning lek krana nyambung silaturahim, nyambung pasaduluran karo sedulur kene, tenan Nduk, insyaallah bakal pinardawa gesange ditambahi rezekine kaya-kaya wengi iki
merupakan ya ki mau adicara sedekah bumi, ritualisasi kanthi rutinitas digelar pendak tahun. Iki ora agati ora mung setitik, biayane ora mung setitik lho, Nok. Iya. Malah sore mau aku ya ketemu karo panjenengane Bapak Muhammad Geng Wahyudi. Panjenengane iki ya caleg DPR RI Dapil 5 Jawa Timur Malang Raya. Ya muga-muga jurung donga ya, Mak. Nduk. Kabeh iki mau memuji mringarsaning Gusti. Lek kowe limbuk sangik iki ya mung netral, netral. Iya. Mung paring panyengkuyung lan ya iki mau melu mering donga pamuji. Mula sing gedhe pangapurane bengi iki kadang-kadang sing dinten iki ya kuwi sinden ku Novi ning Novi iki opname ning rumah sakit. Oh, lara, Mak. Tahun kepungkur dheweke meduk malah watuke kumat. Ya lek jarane pinter, barongi pinter, sing tak kuwatir ki bar barong ki moro-moro larang nggawa oksigen kok megap-megap ngono. Iya. Ning isih enek sing makili jaranane sapa ya dalange dhewe. Sombarong, sombarong lah ya karuan lagu wis digawake. Ning sing tak janjike warang gondone ya panggah 5. 5. Lima, lila legawa mama agung bakal paring piwales, Nduk. Iki sing sisih etan dhewe iki panjenengane Mbak Fitri SPD. Wah, sarjana pendidikan. Panjenengane kuwi guru SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Wah, durung duwe bojo. Wah, durung duwe bojo, Nduk. Isih legan DPR apa durung payu rabi. Akeh sing jona kok kene sik gurung wayahe, gurung jodhone. Lek enek sing kleksake monggo niku netone Rebo Wage, Derek. Oh, ngono. Sing jidur bali cocok-cocok, cocok-cocok. Iya. Ya ben ora ngantuk ya, Mak. Masih sisihe meneh kuwi ya dagangan saka Sembon Ngaju, Mbak Ayu, Ayu Wandira. Ya. Sisi meneh aku enggak wani nawake iki mergo sing lanang ngetutne. Di ayo lah iki Mbak Ipa. Lek sing nomor 4 gak wani nepungke iki ya semoga nek klirune aku ngomong sesuk wah disingkur dadi gawe. Ya. Nek sing kulon dhewe iki Bu Utami saka ing Krantil Leladan Karangrejo. Karangrejo. Sing wis dadi rondo ning wis balen meneh rupane. Syukur, syukur, syukur. Wis balen meneh ya, muga-muga tak tungake engko lek bangun nikah wayangan ya, Bu ya. Iya. Iya, Mak anjene. Lakon ki adine dilakoni, Nduk. Lakonmu ya lakonku ya lakonmu, kowe ya kowe, aku ya aku, aku dudu kowe, kowe dudu aku. Oh ngono ya, ya. Panjen kabeh lakon ki ya mbok menawa wis ditulis ana Lauhe Mahfudz. Lairmu ngene, lakonmu ngene, bejomu ngene, jodhomu ngene. Kuwi wis dadi kersaning Gusti. Mak, iya. Rening bengi iki dengan terselenggaranya dicara ritualisasi bersih dusun ing Sukayuwana Desa Palaan wilayah Kecamatan Ngajum iki uga didukung lawan usaha dagang apa ACC grosir mainan. Wah, akeh nduk sing ndo ndukung. Iya. Iki Dinajaya Sound System. Iya. Sam Studio Production. Oh, Production. Iki diabadikan. Wah, tenan, Nduk. Iki yen tak deleng sing padha ndukung iki ana sing usaha dagang Lestari Ban, Gajah Mas, Warung Gentong. Wah. Evergreen Kepanjen, Angling Dharma, Unira Malang. Puyuh, iki umpama 5000 wis ketok 50.000, Nduk. Oh, ngono. Ngono dalange ya ora ditambahi lho. Ora tambahi donga. Dungo.
Iya. Ya ora ben-ben bengi iki pancen yo tak aturke tanggapane iki 17. Dadi yo 7 lungan, 7 do, 7 tut, 7 wah lan sak 7 rute. Pancen kabeh do nyekseni, do nyekseni. Ya. Matur suwun sanget. Hadirin saudara yang berbahagia, bahagia sekali di edisi malam hari ini dengan dinginnya udara malam tidak mengurangi antusias Anda hadir pada pegelaran Ngir Purwo yang berdomisili di Bali Dusun, Dusun Sukoyono, Desa Palaan, Kecamatan Ngajum bersama Dalang Kuncoro Gondobuono didukung Campur Sari Sekar Buana Degane Teropo Gatim kelebu pahargyan sing istimewa kaya bengi iki ing atase sedulur sak dusun Sukoyono bisa nengenke budaya kang adiluhung. Aku krungu laporan panitia nganti bisa menggali dana semono kae patut kita apresiasi. Syukur mak mergo antusiasi warga masyarakat. Lan aku ngalap donga pamujining para rawuh sedaya. Ya. Yen nenek medal minjing tanggal 29 katuran derek meriahaken anggen kula mayang wonten kantor PDAM Kebonagung, peresmian kantor PDAM Bonagung Mak Kabupaten Malang. Sing nek tanembung kuwi bintang tamune ya akeh, enek Demi Banyuwangi, enek Topan CS, enek sindene enek Erni, uga pesinden sing juara sak Kabupaten Malang sing mentas di lomba dek pulang kepungkur. Wah ngono mak, tanggal piro? Tanggal 29. 29. Ini ora kliru dina Senin mbok apa Selasa kuwi. Mbok menawa bannere wis dipasang ning perapatan-perapatan kono. Iya mak. Ya muga-muga lestari widodo. Iki ning pamundutan, Nduk. Ana pamundutan. Apa? Iki mak tak wacane. Nyuwun langgam resepsi banyu langit ngelebur langit. Oh, kok langit-langitan sing disuwun? Heeh. Apa dening nata ati? Heeh. Jangan lupa Ki Jalang minta Mister Mendem. Wah, Mister Mendem. Jambu alas. Wah. Anjen ya gayenging campur sari kuwi mergo lelagon sing kudu ditanjake ana sing alus, ana sing rodok sigrah, ana sing rodok konyol lan sak piturute. Heeh, Mak. Iki ayo ngaturke langgam resepsine dhisik, langgam resepsi. Enek sambung rapete karo resepsi bengi iki nyawijing karya tegese pahargyan bersih dusun Sukoyono 2018. Muga-muga diparingi rahayu wilujeng. Miwiti bengi iki sakwising bersih dusun warga masyarakat ing Sukoyono tinebih saka saliring bebaya apa adal apa alus ing wekasan lancar anggoning makarya sugih rezeki ing wekasan bisa ngrasake berkah ing Gusti wujuding kenikmatan. Amin Allahumma amin. Ning iki ning selawat badar barang mak. Ya. Ya kanggo pambuka sadurunge ngaturke resepsi selawat badar dhisik. Oh ngono. Heeh. Monggo Bu, katuran nyekal selawat badar supados wonten sambung rapete kalian bersih dusun menika.
ngalap berkahi sholawat badar. Iya, monggo daturaken dados. Monggo Bu Devi Mega Mendung. Heeh. Sholawat badar rumiyin. Heeh, ngaturan. Sholatullah. Selamatan. Sobat
ala Muhammad. Amin Allahumma amin. Lak insakartum la azidanakum wala inkafartum minada bin la sabdid. Ngono mak. Sopo sing gelem nyukuri paringe sing kuwasa ing kono bakal ditambahi nikmate. Sopo sing ingkar ing kono bakal nampa azabing Gusti nggih. Wah ngono ya yo. Kula bengi iki tasakuran ngegungke panun mringarsaning Gusti ndedonga. Muga-muga sing bedah krawang cikal bakal dusun Sukayuwana pinaringana tentremayem sadangune ngono alam langgeng. Di ngapura dosa lan kelepatane mergo bumi babatane dinggoni warga masyarakat Sukayuwana kanggo nindakake ibadah ana ngarsaning pangerane. Ngono ya iya. Sing gelem bekti marang para leluhur, bekti marang Gusti lan bekti marang wong tuwa. Sekarone kuwi padha karo duwe jimat sing ampuh, pusaka sing mandi lho nok, tenan. Telu-telune ngatunggal ora kena digotangke ya, Mak. Besok sing digawa mulih ya mung telung maneka warna. Apa? Amal kebaikan lan amal kesaene ing alam donya. Ngono, angka loro ilmu sing migunani, angka telu anak sing soleh utawa dongane anak soleh. Lah kuwi longgar. Kabeh ki mau donya ki mung kahanan lair, akhirat kuwi kahanan batin. Lahir batin awaluhu walakhiru saiki witim besok wae ana ya. Kula kuwi sing ati-ati. Nyambut gawe terus eling-eling urip selawase ibadah kanggo akhiratmu kuwi bakal mati. Ngono ya, Mak. Ikmali dunia kata iswa bata wa mali akhirati kata mutuna wadha. Yen kowe ngilingi nyambut gawe ae kaya-kaya urip iki salawase, ning lek kowe gelem ibadah kelingan yen kowe bakal mati. Bakal mati. Mula donya iki mung tegal sawahmu. Ayo ditanduri kebecikan miyang kautaman laku tumindak sing apik lan sing becik. Eling-eling apa tondo? Derajat pangkat kuwi mung sampiran, bondo kuwi mau titipan, nyawa kuwi mung gaduhan. Yen mati pungkasane bakal bali menyang kuburan ngono. Asale ora ana dadi ana, bali ora ana. Dadi kowe urip iki kudu introspeksi. Urip iki dikongkon apa? Urip iki terus bakal kaya ngopo? Lho, kuwi lho, Nduk. Tumrape sapa sing gelem berpikir kanthi weninge cipta meneping rasa yana. Ya, kabeh iki ayo padha sharing-sharing. Imut-imut eling-mengiling samat sinamatan. Sing rusak ayo padha didandani, sing kurang ditambahi, sing lali dielingke, sing luput ayo bareng-bareng dibenerke. Bareng dibenerke. Wong sing ora iso ilang dosane iki wong iri, wong srei, wong drengki, wong jahil metaken open tapen pati open lho kuwi lho nak. Dadi kowe iki aja gampang iri marang kesuksesane liyan. Ngiri kesuksesane liyan ya mak. Ngawit apa nduk? Sajroning gayo kesuksesan kowe ora ngerti pengorbanan apa sing dikorbanake lho ngono. Iya. Wong sukses kuwi gurung karuan marmatine, wong sukses kuwi gurung karuan ngrasake mulya uripe lho nduk. Mergane apa? Lah, ngene ya nduk, saiki iki jagate iki panggah menungsone tambah. Yen kliru oleh duweni panjangkah kahanan dadi owah malih oke derdah. Lah kuwi lho nak. Wong ki mung sawang sinawang sekilapan mata memandang. Kadang-kadang wong ki ketok nduk mobile mewah, omahe megah, ning atine susah mergo angsurane saya tambah lho kuwi. Ngono mak. Duwe sak gudang ati sumelang, ning najanton duwe sak bathok iso ngorok, sak gegem iso merem mergo menungso iso sumeleh rasane ati. Lah menungso iki aja nuruti karepe urip ning cukup ana kebutuhane urip ya nak. Iki mung welingku. Iya. Sekecil pun penghasilanmu pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar pun penghasilanmu pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Lho kuwi lho nak. Antaraning gaya hidup karo kebutuhan hidup. Oh iya mak, iya. Iki anu nduk.
panitia mau pembagian dorpres. Oh, matur suwun. Heeh, benar. Monggo. Monggo panitia kula aturi minggah dhateng mriki. Pembagian dorpres dipun ayahi. Mugi-mugi dados tambah rejeki. Jumongko. Oke, terima kasih. Dalam Bapak Kudo. Matur suwun Mas Monggo. Medal kula aturaken pembagian dorpres. Oke. Nggih, monggo. Ya, untuk selanjutnya ada pembagian dorpres untuk 5 hadiah. 5 hadiah saya akan ambil dari jiden-jiden satu-satu. Satu. Satu. Pas 5 orang. Nah. Oke, tinggal satu lagi. Oke, terima kasih. 5 orang sing mundut parang gonone kabeh Mas Dol. Nggih. Oh, nggih. Dalange ora kumanan lek ngono. Untuk yang pertama ada Ibu Hidayah dari RT 1 RW 9. RT 1 RW 9 Ibu Hidayah. Ada wakil ya, enggak apa-apa wakil ya. Lanjut. Sebentar, saya lanjutkan dulu. Bapak Muhammad Ali RT 2 RW 9. Muhammad Ali. Anu, magicom nanti untuk 4 jam dan 1 boneka tadi. Bapak Muhammad Ali ada. Untuk selanjutnya Siti Komaria RT 2 RW 8. Ada pulang. Oke. Selanjutnya Ibu Poniati RT 2 RW 9. Yang mewakili, kalau orangnya pulang enggak apa-apa, yang mewakili. Untuk selanjutnya Ibu Suliana. Suliana RT 3 RW 8. Tadi ada wakilnya enggak ini? Ibu Siti Komaria. Siti Komaria atau yang mewakili? Ibu Komaria, Siti Komaria, Ibu Hidayah atau yang mewakili? Ibu Hidayah. Hidayah. Ya. Sudah ada 1 2 3 4. Tinggal siapa ini? Tinggal Bapak Muhammad Ali, Bapak Hidayah, Ibu Hidayah. Ibu Daya, Ibu Juliana ini. Ada. Ini saya robek untuk 5 hadiah. Ini nanti kalau ada lagi nanti cari lagi. Jadi kalau dikocok ada lagi yang sudah dapat tidak boleh. Ayo silakan untuk ke tengah panggung untuk penyerahan hadiah Bapak Samanuri sebagai Kasun Sukoyono, monggo naik ke atas panggung. Oke, untuk penyerahan 5 hadiah, 4 jam dinding dan 1 buah boneka. Untuk rekan panitia tolong dibantu persiapan hadiah. Oke. Untuk fotonya tadi mana ini, dokumentasi.
Mas Agus sama Mas Mohan, Ibu Siliana, ini untuk jatuh jam titik, terima kasih. Ibu Poniati, terima kasih. Selanjutnya Ibu Hidaya yang diwakili oleh suaminya. Selanjutnya untuk Bapak Muhammad Ali untuk satu jam didik. Ya, terima kasih untuk Bapak Kasun. Untuk Bapak Kasun, monggo dilanjut dengan dua KTP untuk satu kipas angin dan satu ayam jago. Satu kipas angin, satu ayam jago. Jam 3 mobil, jam 3 katanya. Mobil-mobilan. Ya, untuk, oh, ini dalangnya satu. Ya. Satu. Paling kan itu wedok kasut satu. Oke. Saya bacakan nomor ini mana dulu kipas angin? Yang kipas angin Muhammad Kohirul Anas RT2 RW8 Muhammad Kohirul Anas Anas Muhammad Kohirul Anas satu buah kipas angin RT2 RW8 Oh Akbar Anas Akbar. Oke, okay, Anas Akbar. Nggih, wonten ingkang makili, Mas. Nggih, kesane. Ini ada. Untuk yang kedua, untuk satu ekor ayam jago dengan Ibu Sumara. RT4 RW2. Sumara. RT4 RW2 mungkin etan kali. Palaan. Mangun Rejo jauh ini tamu ini kan ya perwakilan oh ya oh ternyata perwakilan dari Pesona 45 ya silakan monggo dari kru Pesona 45 diwakil oleh Bapak Muhammad Ali ini tamu Pesona 45 Ibu Sumara Mangun Rejo Kepanjen untuk satu ekor ayam jago. Untuk penyerahan hadiah, monggo. Bapak RT Giman, monggo naik ke atas panggung. Bapak Giman, untuk penyerahan hadiah, Mbak Anip, Mas Jenal tolong dibantu untuk penyerahan hadiah satu ekor ayam jago. Dan satu buah magicom ya magicom oke oh, kipas angin tadi kipas angin satu jago satu kipas angin untuk ibu su untuk kipas angin Khairul Anas Anas Akbar saya sobek untuk dua hadiah oke, dipoto. Oke. Oke, terima kasih untuk Bapak Kimat. Selanjutnya, Khairul Anas mendapatkan satu buah kipas angin. Oke, terima kasih Khairul Anas. Ya, sudah? Oke, terima kasih untuk satu buah magicom dan satu buah jago lagi saya serahkan ke bapak-bapak panjang sini monggo oh langsung dua terima kasih lah niki
untuk satu buah jago dulu. Ibu Sulianti, RT 1 RW 9. Ibu Sulianti, RT 1 RW 9. Ini Ibu Sulianti, satu ekor ayam jago RT 1 RW 9. Ya, ada untuk selanjutnya satu buah Magicom Bapak Karsono RT 2 RW 9. Ya. Bapak Karsono. Oke, Bapak Karsono monggo. Silakan, saya sobek untuk dua kipas angin. Ya, dorpes-dorpes ini dipersembahkan oleh UD ACC, toko mainan Talang Agung dan Penarukan Kepanjen. Agak menengah sedikit. Menengah. Ayo menengah sedikit untuk pemotretan. Untuk penyerahan hadiah Bapak RW 9. Ada Bapak Yabani. RW 9. Bapak RT 1 Pak Lasmuni yang berketempatan di sini. Ini Bapak Yabani ada. Aduh keturun di sana. Wayange rong buyar turu. Ya apa ya? Bapak Yabani. Monggo untuk penyerahan hadiah. Untuk dokumentasi Mas Mohan tadi, kemana Mas Mohan? Ya. Monggo Bapak Yabani mriki. Ya, untuk satu buah Magicom untuk Bapak Karsono RT 2 RW 9. Oke, sudah. Terima kasih. Oke. Untuk satu buah ayam jago, satu ekor. Satu ekor ayam jago. Dari untuk Ibu Suliana. Suliati, keliru. Untuk Ibu Suliati. Ini Bapak Hani. Tengah-tengah. Iya. Oke, terima kasih Bapak Yabani. Tinggal satu lagi, satu buah raket. Apa nih? Ya, pajak lagi. Satu saja. Oke, satu saja. Oke. Terima kasih. Untuk satu buah raket. Oh, ada tambahan hadiah babon. Jadi ini yang raket ya, saya raket dulu. Koirudin RT 2 RW 8. Koirudin, Udin. Fotonya Udin. Udin, Koirudin. Yang mewakili, ya. Saya sobek, oke. Yang sini saya ini, panjang yang sini satu untuk satu ekor ayam tambahan dari Bapak Matali. Ya, satu ekor ayam babon. Ini Ibu Sunaya RT 1 RW 9. RT 1 RW 9 ada. Untuk penyerahan hadiah Bapak Abdul Kafid, monggo naik atas panggung perwakilan dari anggota RTW Hutan Kali, monggo. Oh iya, Abdul Kafid. Monggo Bapak Abdul Kafid untuk penyerahan hadiah. Saya sobek. Oke.
agak menang sedikit Banip untuk penyerahan hadiah. Oh, no. Ya langsung saja untuk dokumentasi monggo langsung. Ya. Sudah? Oke. Oke, terima kasih. Ini Bapak Abdul Kafid untuk satu buah raket. Ikolo. Satu buah raket untuk Bapak Khairuddin. Ya. Sudah dokumentasi? Ya, sudah. Terima kasih Bapak Abdul Kafid. Ya. Oke, karena hadiah door prize sudah habis, terima kasih untuk semua masyarakat Dusun Sukoyono atas partisipasinya. Terakhir dari saya, apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan campur sari Sekar Buana. Eng maya esu jagone kluro rame suarane pating kebruso satu lotane sebarang diatur banget yongger. Iya. Iki mau dor pressing wis diaturke krana ya kuwi diundi muga-muga kena kanggo marming ati ora hadiahe ning kawigatening para sedulur lan partisipasine warga masyarakat oleh melu ngrembakake budaya adiluhung iki. Ngono ya, Mak. Ya wis muga-muga mak kabeh iku mau dadi srana yaiku partisipasine para warga masyarakat ing Sukoyono kene anggone ngadani bersih dusun ya mak. Iki ngancik ana campur sari nduk, campur sari. Ayo ngaturke iki sing disuwun langgam resepsi. Monggo panjenenganipun Mbak Fitri SPD Katuran Jumeneng. Tulut jae nak jae jam tulut jae ci kum tulut jare banyak doki baju kari siji abang-abang gendero londong ngetan titik kuburan wong mati campur sari Sekar Buana gawe panglipur rasane ngati.